Frigat Bergamini kelas Italia, dikembangkan sebagai bagian dari program Frigat European Multi-Mission atau FREM antara Prancis dan Italia. Jika dirunut dari bobotnya yang mencapai 6.000 sampai 6.700 ton, maka FREM dapat digolongkan sebagai kelas perusak. Tetapi ia disebut sebagai frigat, kemungkinan karena alasan politik. Dalam hal spesifikasi yang ditawarkan, kapal ini dapat disejajarkan dengan frigat andalan Denmark Iver Huitfeldt Class yang juga telah banyak dibahas oleh warganet Indonesia. Pembangunan program FREM melibatkan Naval Group dari Prancis, sementara keterlibatan Italia diwakili oleh Fincantieri. Karena dibangun untuk kebutuhan Angkatan Laut Italia dan Angkatan Laut Prancis, maka kedua negara memberi nama yang berbeda. Di Italia, ia disebut sebagai Bergamini Class, sementara Prancis menyebutnya sebagai Aquitaine Class. Namun meskipun dikerjakan oleh kedua negara, secara keseluruhan kapal perang kelas kargo Bergamini Italia lebih besar dan lebih unggul dalam banyak hal daripada kelas Aquitaine Prancis. Namun kapal Italia tidak membawa rudal jelajah serangan darat yang ada pada frigat Prancis. Ketika minat untuk mengembangkan kapal perang frigat berpeluru kendali yang serba baru diinginkan oleh Prancis dan Italia, kedua kekuatan Eropa ini lantas bergabung untuk membuat proyek FREM atau frigat multimisi. Jenis kapal ini nantinya akan digunakan untuk melakukan beberapa peran. Dalam pembangunan frigat baru ini, pihak Italia diwakili oleh Fincantieri dan Naval Group di pihak Prancis. Tiga varian FREM lantas diusulkan untuk dibangun, yaitu varian anti kapal selam, varian general purpose, dan varian serangan darat untuk menggantikan kelas frigat yang ada dalam tubuh Angkatan Laut Prancis dan Italia. Dalam rencana awal, sebanyak 27 frame akan dibangun, 17 untuk Prancis dan 10 untuk Italia, dengan tambahan untuk pasar ekspor. Namun pemotongan anggaran dan perubahan persyaratan telah membuat jumlah ini turun secara signifikan bagi Prancis, sementara untuk Italia tetap tidak berubah. Kedua negara lantas memberi nama yang berbeda pada masing-masing kapal ini. Di Italia, kapal ini disebut sebagai Bergamini Class, sementara Prancis menyebutnya sebagai Aquitaine Class. Namun, rencana pembangunan frigat varian serangan darat kemudian dibatalkan. Sebagai gantinya, dibuatlah varian perang anti udara yang diusulkan oleh Naval Group sebagai tanggapan atas persyaratan dari Prancis untuk pengadaan frigat pertahanan udara baru. Varian ini dikenal sebagai Freda. Persyaratan baru Prancis ini digunakan untuk mengganti frigat pertahanan udara kelas Cassart yang sudah menua. Pembangunan program FREM milik Italia sendiri dimulai pada tahun 2007, kemudian diluncurkan pada tanggal 16 Juli 2011 dan mulai ditugaskan pada tanggal 14 September 2012. Dalam upacara peluncurannya yang berlangsung di pabrik Fincantieri, ia lalu diberi nama yang diambil dari Laksamana Carlo Bergamini, orang yang ikut berpartisipasi dalam perang Italia-Turki pada Perang Dunia Pertama. Dalam spesifikasinya, ada sedikit perbedaan antara desain kedua negara. Versi Italia sedikit lebih berat, yaitu 6.700 ton, sedangkan milik Prancis hanya sekitar 6.000 ton. Kapal versi Italia juga lebih besar dengan dimensi panjang 44,1 meter, lebar 6 meter, dan draft 2,7 meter. Dimensi ini secara otomatis meningkatkan jumlah awak kapal, di mana pada kelas Aquitaine Prancis berjumlah sekitar 145 awak dan 199 awak di kapal kelas Bergamini Italia. Kedua kapal juga dilengkapi buritan dengan fasilitas hanggar untuk menampung dua helikopter sekelas NH-90 atau satu NH-90 dan satu AW-101. Heli ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti pencarian dan penyelamatan, operasi utilitas, perang anti kapal selam, dan anti kapal jarak jauh. Sementara untuk bagian mesin, pada versi Prancis digunakan mesin jenis combined diesel electric gas atau Cotlock, sedangkan versi Italia menggunakan pengaturan combined diesel electric and gas atau Cotlock. Untuk beroperasi normal,
Kelas Bergamini menggunakan turbin gas tunggal General Electric LM2500 berdaya 42.900 shaft horsepower. Untuk operasi anti kapal selam kecepatan rendah dan tenang, kapal ini akan menggunakan propulsi listrik hybrid dengan dua motor listrik 2,5 MW yang dihubungkan ke poros baling-baling yang didukung oleh 4 generator diesel. Secara umum, kecepatan maksimumnya adalah 30 knot dengan jangkauan jelajah maksimumnya adalah 6.600 mil laut atau 12.300 km dengan kecepatan 15 knot atau 28 km per jam. Bisa dibilang, jika varian kapal Italia ini sedikit lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada varian Prancis yang hanya dapat mencapai kecepatan maksimum 27 knot dengan jangkauan jelajah 6.000 mil laut. Untuk sistem persenjataan, kedua kapal dilengkapi dengan sistem peluncur vertikal atau VLS 16 sel yang digunakan untuk peluncuran rudal permukaan ke udara Aster 15 dan Aster 30 oleh Italia. Aster 15 adalah rudal yang memiliki jangkauan sekitar 30 km, sedangkan Aster 30 memiliki jangkauan sekitar 120 km. Namun pemuatan 16 rudal ini bisa dibilang relatif kecil untuk kapal perang sebesar ini. Untuk persenjataan utama pada varian General Purpose kelas Carlo Bergamini dilengkapi dengan satu meriam otobreda 127 mm dan satu meriam otomelara 76 mm. Sementara pada varian anti kapal selam dilengkapi dengan dua meriam otomelara 76 mm, di mana meriam ini dapat menyerang target permukaan, udara, dan juga darat. Ia juga bertindak sebagai sistem senjata jarak dekat untuk pertahanan terakhir melawan rudal yang masuk. Terdapat juga dua meriam 25 mm yang dikendalikan dari jarak jauh yang digunakan untuk menghadapi ancaman permukaan rendah. Persenjataan lain pada varian General Purpose adalah adanya 4 rudal anti kapal otomat. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 200 km. Sementara pada varian anti kapal selam dipersenjatai dengan 4 rudal anti kapal selam milas yang memiliki jangkauan hingga 35 km. Terdapat juga dua peluncur triple untuk torpedo ringan Eurotrop MU90 yang ada pada varian General Purpose maupun anti kapal selam. Secara keseluruhan, frigat kelas Carlo Bergamini Italia lebih besar dan lebih unggul dalam banyak hal daripada kelas Aquitaine Prancis. Namun, kapal Italia tidak memiliki rudal jelajah serangan darat yang ada pada frigat Prancis. Selain digunakan oleh Angkatan Laut Prancis dan Italia, kapal Fram juga digunakan oleh Angkatan Laut Mesir dan Angkatan Laut Kerajaan Maroko. Sementara Australia, Kanada, Yunani, dan Amerika Serikat tetap menjadi kandidat yang memungkinkan untuk menggunakan desain Fram ini.